Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya udah menyempatkan waktunya untuk nonton videoku yang sangat sederhana ini. Balik lagi dengan siapa lagi kalau bukan konten kreator yang malasnya itu minta ampun, Bang Arjuna Gosong. Jadi kalau bikin video itu ya berisi slideshow foto makanan enak-enak sambil rebahan. Iya bener, ini sambil rebahan ya kan, nggak pakai kaos, cuma pakai sarung doang. Isis. Suwante banget pokoknya, mau dicaci maki boleh, mau dipuji juga boleh. Makasih juga udah subscribe. Jadi aku itu ya banyak ya di antara kami itu tuh bukan perokok. Laki-laki kok nggak ngerokok, ya biarin itu, nggak peduli dengan omongan. Tapi aku tuh mendukung 100% orang yang merokok. Lah gimana toh? Ya nggak gimana-gimana gitu. Ya pokoknya tuh mendukung. Emang alasannya apa Bang Arjuna Gosong bisa mendukung perokok gitu? Jadi simple banget. Kayak gini loh. Ya tolong 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 lebih dewasa ya dalam menyikapi. Jadi kan katanya kalau merokok itu bisa menyebabkan kematian, bisa menyebabkan kanker, menyebabkan apalagi lah, pokoknya penyakit yang nggak bagus lah, kanker paru-paru dan lain-lain, katanya kan kayak gitu. Tapi realitanya itu nggak semua perokok itu kan punya penyakit ya nggak sih. Tapi gitu loh, tapi orang yang tidak merokok itu juga punya peluang punya penyakit kanker gitu, ya enggak sih? Nah, cuma yang pasti kalau perokok itu kan sama halnya kayak bayar pajak, ya kan? Bayar pajak buat rokok itu. Jadi kan pajaknya dari rokok itu kan gede, dan itu kan kalau kalian bayar itu kalian sama kayak bayar pajak. Nah, nanti pajaknya itu kan di apa ya, istilahnya itu digunakan untuk memperbaiki jalan dan lain-lain kayak gitu. Nah, ntar baliknya juga aku kan yang make jalannya gitu. Bukan aku sih, maksudnya kita semua gitu yang make. Iyalah, orang yang beli rokok itu kan pasti punya uang. Ya kan? Jadi ya kalau mereka tidak merokok ya rugi nanti pemerintah gimana mau mau memperbaiki jalan. Sedangkan pajak yang paling gede ya itu tuh pasti dari rokok gitu loh. Ya kan? Sama halnya kalau ada apa namanya itu pergaulan bebas ya, hubungan seksual bebas itu gonta-ganti pasangan. Nah, itu kan dibilangnya teorinya apa? Kena HIV nanti ya gitu. Tapi nggak semua orang yang di tempat pelacuran itu akan kena HIV juga gitu. Bahkan orang yang nggak ke pelacuran juga ada kan yang terkena HIV gitu. Karena kan penyakit HIV ditularkan tidak hanya dari berhubungan seksual gonta-ganti pasangan kan gitu. Jadi ya balik lagi, di dunia itu nggak ada yang pasti. Tapi kalau kalian sering merokok, yang pasti nanti ya maksudnya pajak pendapatan negara itu banyak dan akan membuat jalan-jalan aspal itu menjadi semakin halus dan itu asik banget. Jadi serius, aku tuh dukung ya, dukung. Oke, terima kasih. Musik.